Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau mukbang bakso beranak. Jadi guys, kemarin aku online bakso beranak satu set segini, harganya 1000 yen. Isinya ada bakso beranak yang gede, tuh segini. Terus sama bakso kecilnya 6. Ada bumbunya, ada sambal, terus ada bawang goreng. Masak dulu yuk. Nah, ini perbandingan bakso beranak sama bakso yang biasa. Gede banget kan? Masukkan bumbunya ke dalam air yang sudah mendidih. Ini tuh bumbunya belum ada rasanya guys, jadi harus ditambahin bumbu sesuai selera ya. Cekok. Gede banget. Kita masukin. Wow. Yang kecil. Yang biasa deng. Udah matang, diangkat. Wow, kasih taburan daun bawang biar sedap, sama bawang goreng. Ini nggak pakai mie guys, soalnya udah porsi gede. Ini porsi kecilnya pakai mie. いただきます。 cakep. Ini ada sambelnya guys, tapi nggak aku pakai soalnya nanti kan di dalamnya udah ada cabenya, jadi nanti kalau kurang pedas aku tambahin lagi. Aku mau pakai kecap. Coba pakai kecap. Ini bakso kecil guys. Mari kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya ada apa? Wow. Ada bakso kecil sama cabe guys. Bakso kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tada. Cabenya banyak. Cabe rawit bukan ya? Pedes, Kak. Terus ada ini. Ada tetelan-tetelan juga. Mari kita lahap. Gede banget, guys. Aku cobain ya rasanya.
pedas, mantap. Jadi guys, di Jepang itu nggak ada tukang bakso. Ada bakso makanan favoritku. Jadi kalau kita pengen bakso biasanya online. Ini aku belinya di Bakso Anissa. Kalau teman-teman yang ada di Jepang pengen online juga, nanti aku kasih alamatnya di description box. Ini pertama kali aku makan bakso beranak guys, di Indonesia aku juga belum pernah. Dan ini kan harganya 1000 yen. Menurutku recommended banget. Soalnya udah gede, dapat kecilnya juga 6, terus di dalamnya masih ada bakso kecil, terus ada tetelan, ada cabenya juga, cabai rawit pedas banget. Kalau di Indonesia kan mahal, segini kan bakso segini harganya berapa? Murah, enak. Nggak usah pakai sambal lagi, udah pedes banget guys. Isinya gede banget. Segini. Lihat, ini isinya cabai semua guys. Sama tetelan. Lagi mas. Lihat guys, yang suka pedas ini recommended banget. Cabenya banyak. Enak ini. Dagingnya kerasa. Tetelannya banyak banget. Cabenya apalagi sampai merah kayak gini. Aku tambahin kuah guys, soalnya pedas banget. Kalian yang udah pernah makan bakso beranak di Indonesia, komen ya guys. Harganya berapa? Aku pengen tahu, soalnya aku kan belum pernah. Kalau menurutku 1000 yen udah recommended sih. Pedas. Iya kan recommended kan? Gede. Cabenya. Ini bakso yang kecil guys. Ini bakso yang ada di dalam bakso beranak. Beda kan? Enak. Makan separuh guys, ini masih separuh. Wow. Jadi kalian bisa membayangkan kan gedenya seberapa sampai nggak habis. Udah kenyang. Cabenya nampol. Tiktokan dulu guys.
Alhamdulillah. Pengen nggak yang di rumah, yang nonton? Nih, aku suapin ya. Ah, coba. Ah, ah, mantap. Mulutku serasa kebakar guys di sini. Doer. Banget. Lighting. Tinggal kecil, empat, kirain tiga. Semangat. Detik-detik penghabisan. Capek semua guys. Tinggal dua. Habis guys, kenyang banget satu porsi. Buat yang nggak suka pedas jangan coba-coba, nanti perutnya sakit. Sekian video aku hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.